Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Pak Sekda, Universitas Pamulang mungkin di jajaran pemerintahan Kabupaten Tegal tidak begitu akrab karena baru. Tapi saya yakin masyarakatnya akrab. Karena apa? Banyak sekali mahasiswa dari Kabupaten Tegal. Banyak sekali. Saat ini Universitas Pamulang memiliki mahasiswa terbesar di Indonesia, termasuk dengan negeri. Kami punya mahasiswa 84.000 mahasiswa. Dan dari 4.600 perguruan tinggi se-Indonesia, kami pada peringkat ke-97 secara nasional. Artinya walaupun besar banyak, tapi juga secara kualitas kami ikut bersaing dengan perguruan tinggi negeri. Jadi negeri saat ini hampir 200 perguruan tinggi, dan kami dari swasta masuk di dalamnya ada 97. Jadi kami sekarang ini sedang berupaya bagaimana caranya ilmu dan keilmuan yang ada di dalam kampus itu tidak semata-mata hanya sebatas catatan-catatan yang kemudian dibuat dalam jurnal, tapi bagaimana caranya supaya masuk ke dunia nyata, terimplementasi dalam kehidupan keseharian. Salah satu dari implementasi itu sesungguhnya dengan Kabupaten Tegal ini bukan baru pertama, karena implementasinya sebenarnya sudah berjalan, Pak Sekda. Jadi kami sudah ada pembinaan pembentukan peraturan desa untuk di kecamatan, Pak Camatnya tadi hadir ya? Pak Adi Warna. Ya, jadi satu kecamatan sudah ada pembinaan untuk peraturan desa. Kemudian juga dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Pak ya, kami sudah ada. Nah, oleh karena itu supaya kami bisa lebih ini lagi ke seluruh kehidupan di Kabupaten Tegal, maka akan sangat bagus kalau ada payung hukumnya dari tingkat Ibu Bupati dengan kami dari Rektorat. Karena itu upaya ini sengaja kami lakukan agar implementasi keilmuan yang ada di kampus ini semakin banyak yang bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Tadi saya mendengar bahwa Pak Sekda menyampaikan Kabupaten Tegal menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam nominasi inovasi. Ini sungguh luar biasa. Kami sangat senang karena memang kreativitas dan inovasi itu menjadi salah satu penggerak ke depan. Dan Universitas Pamulang tahun 2019 ini menjadi juara satu inovasi nasional. Juara satu. Jadi kami mengalahkan negeri-negeri. Juara satu nasional di tingkat inovasi. Alhamdulillah tahun ini baru mulai. Sehingga akan sangat sinkron sekali, nanti akan nyambung dengan Kabupaten Tegal ini. Kami punya keyakinan ini akan sangat banyak manfaatnya. Kemudian juga kami punya program studi akuntansi. Akuntansi. Nah, sekarang ini pemerintah pusat begitu besar perhatiannya kepada daerah dan terutama di desa-desa. Kita ini kan negeri pedesaan. Dan kami sering mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat di desa, terutama aparat desa, bagaimana membuat pelaporan, keuangan, neraca, dan lain sebagainya. Ini sering jadi masalah karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di desa. Nah, kami di Universitas Pamulang ada jurusan akuntansi untuk mendampingi bagaimana membuat peraturan pelaporan keuangan di desa. Kami sudah banyak melakukan kegiatan itu di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kota Tangerang Selatan, dan bahkan kami sampai ke kabupaten di Banggai, Sulawesi, dan memberikan pembantuan pendampingan untuk ini. Dan tadi saya sampaikan bahwa di sini pun di Tegal kami sudah mulai memberikan bantuan untuk pembimbingan membuat peraturan-peraturan desa. Ini kebetulan beliau Bapak Dr. Bahtiar ini adalah kaprodi magister hukum. Kami punya magister hukum dan banyak tenaga doktor kami ahli-ahli hukum, Pak. Dan beliau juga ini adalah
di Bawaslu Pak ya? Tenaga ahli Bawaslu Pusat Pak. Tenaga ahli Bawaslu Pusat. Karena yayasan punya komitmen ingin membantu masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Rumusannya sederhana. Untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan itu adalah dengan pendidikan. Kalau bahasa Bapak Sekda itu kan, kalau ingin bahagia dunia harus dengan ilmu, kalau akhirat harus dengan ilmu, kalau ingin kedua-duanya harus dengan ilmu. Dan tolakul ilmi palito, sesuatu yang diwajibkan pasti untuk kebaikan kita. Oleh karena itu kami punya rumusan, kalau Indonesia ini ingin terbebas dari kebodohan dan kemiskinan, maka harus dengan ilmu. Itulah sebabnya maka pemulang hadir, kami coba datang ke kabupaten-kabupaten, kami datang ke desa-desa, kami ingin bantu. Kami ingin coba sinkronkan, kolaborasikan ilmu yang ada di kampus dengan kehidupan nyata yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dan insya Allah, kerjasama yang dijalin dengan Kabupaten Tegal secara legal formal, walaupun sebelumnya kami sudah terimplementasi, tadi kami sudah dengan satu kecamatan, kemudian dengan Departemen Perdagangan, tapi dengan adanya MOU ini, insya Allah nanti akan menguatkan kolaborasi Universitas Pamulang dengan Kabupaten Tegal. Tadi sudah sampaikan sedikit banyak bahwa Universitas Pamulang ini oleh Bapak Rektor akan diarahkan untuk menuju bagaimana membantu para kepala desa di dalam pemerintahan, khususnya adalah berkaitan dengan sisi hukum. Ini kami sangat terima kasih, memang secara realita permasalahan di desa sangatlah kompleks. Dengan adanya ADD dan DD ini luar biasa. Seolah-olah, memang tidak seolah-olah, anggaran ada di sana semua. Namun, akan berbuat apa, itu memang butuh suatu pengetahuan, keterampilan yang luar biasa. Manajemen pemerintahan yang luar biasa. Dari mulai bagaimana merencanakan pemerintahan desa, bagaimana menyusun APBDes, dan bagaimana dalam proses pelaksanaan. Yang mana goalnya adalah tentunya harus sinergis dengan kabupaten. Ini tidak mudah, karena hambatan di dalam proses maupun perencanaan ini sungguh luar biasa, baik internal maupun eksternal. Eksternal juga banyak gangguan-gangguan. Untuk itu, apabila memang kita bersama-sama bermitra serius, kami sangat luar biasa, terima kasih sekali. Karena dengan pemerintahan yang bersih, berwibawa, ini justru akan mencerahkan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Rektor, bahwa Kabupaten Tegal, alhamdulillah kita merintis 3 tahun ini. Dari pertama kita berpuluh-puluh tahun tidak pernah BTP. Akhirnya kami alhamdulillah 3 tahun terakhir ini kita sudah, berarti 4 tahun terakhir ini kita sudah 4 kali BTP, yang mana sebelumnya sampai ke disclaimer. Kemudian yang selanjutnya adalah alhamdulillah kita juga bekerjasama dengan KPK, baik di dalam pencegahan, terutama pencegahan dalam MCB, monitoring. Ini kita alhamdulillah kita mendapatkan peringkat ke-7 dari 35 kabupaten kota Jawa Tengah, dan peringkat ke-56 kalau tidak salah itu se-Indonesia. Dan alhamdulillah tahun ini sudah dijanjikan dengan insentif daerah, usulan dari KPK atau Menteri Keuangan. Dan untuk selanjutnya, kami juga secara inovasi, syukur-syukur nanti Universitas Pamulang juga memberikan bagaimana mengembangkan inovasi di desa. Karena kami kemarin juga mendapatkan penghargaan kabupaten sangat inovatif. Nah, tahun ini kami berharap untuk bisa menjadi kabupaten terinovatif. Itu syaratnya adalah minimal 100 inovasi. Nah, ini tidak mudah. Berarti kalau OPD sampai ke bidang-bidangnya ini harus inovatif. Alhamdulillah, kebijakan Ibu Bupati terkait dengan jabatan, insya Allah tidak berubah, Pak. Tidak berubah. Artinya, Ibu Bupati mengutamakan betul-betul adalah mengutamakan kompetensi dan profesionalisme.
Ini maka sering saya sampaikan pada teman-teman, ini kesempatan yang luar biasa. Silahkan untuk menjadi mutiara-mutiara yang terpendam untuk muncul. Insya Allah dengan seperti itu akan menjadikan Kabar Tegal yang betul-betul profesional dan juga mensejahterakan masyarakat. Nah, ini kesempatan dalam bermitra ini, kalau memang sekali lagi karena membangun dari pinggiran, dari desa, nah, harapannya betul-betul penguatan yang ada desa yang direncanakan nanti Universitas Pamulang ini bisa berjalan. Ada 281 desa dengan jadi 6 kelurahan. Harapannya monggo dipun roadmap bagaimana. Kami juga kemarin sebenarnya merencanakan mendapat laporan pada Kepala Dinas Sosial juga di dalam pendataan. Tidak usah coba-coba yang terlalu lama, mendayu-dayu, langsung saja terapkan di Kabupaten Tegal. Dan insya Allah berbekal semangat, bangun berkah gawe bunga. Besok bangun berkah gawe bunga. Besok juga bahasa Tegalan, bangun berkah gawe bunga. Upaya kita dalam mewujudkan masyarakat Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia bisa tercapai. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa sampaikan, semoga ini menjadi kekuatan kita bersama dalam berusaha mengembangkan sumber daya yang semakin unggul, semakin berkualitas. Semoga Allah SWT merindui segala usaha kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tegal tertanda Dr. Anda Hajar Bumi Azizah. Terima kasih, demikian telah kami bacakan sambutan pada acara penandatangan ini, kesepakatan bersama dengan Universitas Pamulang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatangan pertama oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Bapak Dr. Widodo Joko Modelo S.Sn. Selaku pihak pertama. Penandatangan kedua oleh Direktur Universitas Pamulang Tegal Banten, Bapak Dr. Haji Hidayat Hidayat M.M. selaku pihak kedua. Dilanjutkan penandatanganan perjanjian kerjasama Pamulang Banten dan PLT Dispermades Kabupaten Tegal, dimohon untuk menempatkan diri. Penandatanganan pertama dari pihak pertama, Direktur Pasca Sarjana Universitas Pamulang Banten, Bapak Dr. Insinyur Sarwani MT.MM. Penandatanganan pihak kedua dari PLT Kepala Dispermades Kabupaten Tegal, Bapak Dr. Presiden Yudho Jatiko MB. Penandatanganan selesai, dilanjutkan penyerahan hasil penelitian lampu UVC disinfektan anti COVID-19. Yeah.